Soal yang pertama, Bu Rahma, guru kelas 5, menetapkan tujuan pembelajaran untuk KD 3.6 kelas sebagai berikut. Setelah mengikuti pembelajaran, peserta didik terampil menerapkan sifat bunyi pada indera pendengaran dalam kehidupan sehari-hari. Pernyataan yang tepat berkaitan dengan alat evaluasi yang digunakan Bu Rahma untuk melakukan penilaian terhadap pencapaian tujuan pembelajaran tersebut sebaiknya: A. Pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. B. Uraian singkat untuk menyebutkan kegunaan alat musik dalam pembelajaran seni. C. Tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. D. Menjodohkan pernyataan dan pilihan jawaban nama alat musik dan cara memainkannya. E. Unjuk kerja dalam membuktikan adanya keramatan bunyi melalui medium benda padat. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa di dalam penilaian itu ada 4 kompetensi yang harus dinilai, yaitu KD 1.1, ini berhubungan dengan sikap spiritual, kemudian KD 2.1, ini sikap sosial, KD 3, ini berhubungan dengan pengetahuan, dan KD 4, berhubungan dengan keterampilan. Nah, untuk menilai sikap spiritual ini bisa dengan cara observasi, penilaian antar teman, jurnal sikap, angket penilaian diri. Untuk penilaian sikap sosial, ini bisa dengan cara observasi, penilaian antar teman, jurnal sikap, dan angket penilaian diri. Jadi untuk KD 1 dan KD 2, ini cara penilaiannya hampir sama. Nah, untuk KD 3 tentang pengetahuan, ini caranya yaitu dengan tes tulis atau lisan dan penugasan. Selanjutnya KD 4 tentang keterampilan, ini dengan cara kinerja atau praktik, proyek, portofolio, dan juga produk. Nah, karena di sini di materi itu diminta tentang KD 3.6, itu berarti ini berhubungan dengan pengetahuan. Sekarang kita lihat KKO-nya, terampil menerapkan. Nah, ini ada di level berapa? Jadi teman-teman masih ingat bahwa kata kerja operasional ini kan ada sampai 6 level, dari C1 sampai C6. Nah, kita lihat peserta didik terampil menerapkan. Jadi kata terampil menerapkan ini itu ada di level C3, aplikasi dia teman-teman. Nah, sekarang kita lihat dari option-option ini mana yang dia ada di level C3. Jadi level C3 itu kan kata kerjanya nanti bisa menggunakan, menerapkan, menghubungkan, menggeneralisasikan, menyusun. Nah, ini level-levelnya. Nah, kita lihat dulu option-optionnya. Dari option A sampai E, kita sudah ketahui bahwa option E ini pasti salah, karena dia unjuk kerja. Sedangkan kita diminta penilaian pengetahuan. Kemudian yang option D, menjodohkan pernyataan. Nah, ini juga salah, karena menjodohkan itu tidak ada di level C3. Selanjutnya, tes tertulis tentang jenis alat musik tradisional yang digunakan di daerahnya. Ini juga salah, teman-teman. Karena untuk ranah menuliskan itu ada di level C1, nah yang ini. Kemudian yang B, uraian singkat untuk menyebutkan. Ya, ini juga keliru. Karena menyebutkan juga ada di level C1. Sehingga jawaban yang tepat yaitu yang A, pilihan ganda tentang sifat-sifat bunyi dan contoh pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada kata pemanfaatan. Jadi ini kan hampir sama dengan level aplikasi, teman-teman. Soal berikutnya. Seorang guru kelas 6 menuliskan indikator pembelajaran, siswa dapat menganalisis tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia yang multikultur. Untuk mengukur ketercapaian indikator pembelajaran, hal yang harus dilakukan oleh guru tersebut adalah A. Tes tertulis tentang hak dan kewajiban. B. Penilaian diri. C. Lembar observasi kegiatan siswa dalam melaksanakan kewajiban. D. Jurnal perkembangan siswa dalam melaksanakan kewajiban. E. Portofolio karya peserta didik. Nah, kita lihat pembahasannya berikut ini, teman-teman. Jadi di sini kita kembali mengamati instruksi dari kata kerja operasionalnya. Di sini kan siswa dapat menganalisis.
menganalisis itu ada di level C4, dan ini termasuk ranah pengetahuan. Maka, untuk jawaban yang B itu sudah pasti salah, karena dia penilaian sikap. Kemudian yang C juga salah, ini penilaian sikap. Yang D juga salah, ini penilaian sikap. Yang E juga salah, karena ini penilaian keterampilan. Jadi sangat jelas, jawabannya adalah yang A. Tes tertulis tentang hak dan kewajiban. Karena tes tertulis ini merupakan ranah penilaian kognitif. Soal berikutnya. Berdasarkan hasil analisis kemampuan menggali data oleh para siswa di kelasnya, Pak Ujang mendapatkan bahwa rata-rata hanya 5 orang dari 30 siswanya yang melakukan wawancara dengan benar. Sebagian besar siswa tidak dapat melaksanakan arahan yang telah dijelaskan. Selain itu, pada setiap melakukan wawancara, para siswa cenderung menanyakan materi di luar pokok wawancara. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pak Ujang kemudian merumuskan akar permasalahan pembelajaran sebagai berikut. Metode apa yang dapat saya gunakan agar siswa dapat terampil dalam melakukan wawancara ketika menggali data dalam pembelajaran IPA? Selanjutnya, permasalahan tersebut dapat dirinci secara operasional sebagai berikut. Yang pertama, apakah pemberian naskah wawancara dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam melakukan wawancara? Yang kedua, bagaimana pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya? Yang ketiga, bagaimana strategi melakukan wawancara di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa terhadap percobaan IPA? Yang keempat, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Permasalahan di atas yang dapat digunakan Pak Ujang dalam rangka melakukan refleksi untuk persiapan merencanakan PTK adalah A1, 3, dan 4, B3, dan 4, C1, dan 2, D1, 2, dan 3, E2, 3, dan 4. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi dalam wacana ini, dalam soal ini kita disajikan dulu bagaimana merumuskan permasalahan, kemudian dari permasalahan itu dapat dirinci secara operasional hal-hal apa yang akan dibahas, kemudian refleksinya apa yang perlu dilakukan untuk merancang PTK selanjutnya. Nah, jadi ada hal yang harus kita ketahui bahwa dalam rumusan permasalahan dalam PTK itu harus mampu menjawab tujuan dari penelitian. Kemudian, rumusan permasalahan dalam PTK harus ada variabel terikat dan variabel bebas. Selanjutnya, kegiatan refleksi dilakukan secara kolaboratif. Jadi, perlu juga pertimbangan dari pihak lain. Nah, dengan demikian, option yang nomor 2, bagaimana pelaksanaan latihan wawancara terhadap narasumber dalam pembelajaran IPA yang diselenggarakan di sekolah lainnya. Nah, ini tidak bisa menjawab rumusan dari permasalahan di atas. Maka yang option 2 itu sudah pasti salah. Sehingga jawabannya benar adalah yang A, 1, 3, dan 4. Nah, kalau yang B, 3, dan 4 ini kurang lengkap. Option 1, apakah pemberian naskah wawancara dapat meningkatkan motivasi dan keterampilan siswa dalam melakukan wawancara. Jadi ada variabel terikat dan ada variabel bebas. Kemudian option 3, bagaimana strategi melakukan wawancara di luar kelas yang dapat membangkitkan motivasi siswa. Nah, di sini mampu menjawab tujuan dari penelitian itu. Yang keempat, apakah saya perlu berkonsultasi dengan kepala sekolah? Nah, karena konteksnya tadi melakukan refleksi, ini perlu pertimbangan dari pihak-pihak lain. Nah, maka jawabannya 1, 3, dan 4 ini sangat tepat. Soal berikutnya. Dalam suatu proses pembelajaran di SD, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok. Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan oleh guru tersebut adalah A. Humanistik, B. Behaviorisme, C. Kognitivisme, D. Konstruktivisme, dan E. Sebernetik. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Nah, ada beberapa teori perkembangan atau teori belajar peserta didik. Teori humanistik, nah ini menekankan siswa dan lingkungan, jadi memanusiakan manusia.
Behaviorisme, kata kuncinya yaitu stimulus respon. Kognitivisme, ini kata kuncinya pemahaman, memecahkan masalah atau pengetahuan. Konstruktivisme, ini artinya berpusat pada siswa, siswa yang mengkonstruksikan sendiri pengetahuannya. Dan cybernetic, ini berhubungan dengan teknologi atau online. Nah, karena di soal itu guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi kelompok, maka ini sangat tepat jawabannya adalah yang D, konstruktivisme, yaitu berpusat pada siswa. Soal berikutnya, dalam RTP yang dikembangkan oleh guru terdapat indikator pencapaian kompetensi membuat denah kelas dengan skala yang benar. Jenis instrumen penilaian yang relevan untuk mengukur indikator tersebut adalah A. Observasi, B. Tes lisan, C. Jurnal, D. Demonstrasi, dan E. Tes tertulis. Kita lihat pembahasannya berikut ini. Jadi tadi sudah sampaikan bahwa ada 4 ranah yang harus kita nilai. Sikap spiritual dan sosial, pengetahuan dan keterampilan. Nah, kita lihat kembali indikatornya membuat denah. Nah, karena ranahnya di sini membuat, berarti ini berhubungan dengan ranah keterampilan. Sehingga cara penilaiannya yaitu dengan cara kinerja atau praktik, proyek, portofolio atau produk. Dari kata membuat denah, nah ini tadi berhubungan dengan keterampilan, maka option yang A salah karena ini berhubungan dengan sikap. Yang B, tes lisan, juga salah, ini berhubungan dengan kognitif. Jurnal, ini juga salah, berhubungan dengan penilaian sikap. Dan tes tertulis juga salah, ini berhubungan dengan penilaian kognitif. Sehingga yang mendekati yaitu yang D, demonstrasi. Dalam demonstrasi berarti kan dia ada keterampilan yang harus dilakukan. Nah, apa yang harus dilakukan yaitu membuat denah. Jadi jawaban yang tepat